Cara memasak gulai ayam. Cara memasaknya, pertama haluskan bumbu, kemiri, kunyit, kemudian bawang putih, bawang merah, kemudian jintan, ketumbar dan merica. Tambahkan sedikit air. Setelah menghaluskan bumbu, kemudian goreng ayam sampai setengah matang. Setelah setengah matang, kemudian angkat ayam dan tiriskan. Kemudian siapkan minyak panas, tumis bumbu sampai harum. Tambahkan jahe, serai, daun jeruk dan salam, kemudian kayu manis, cengkeh, bunga lawang, dan kapulaga. Setelah harum, masukkan sedikit air. Masukkan ayam. Kemudian tambahkan santan. Jangan lupa tambahkan garam dan kaldu bubuk, gula merah, cabai rawit utuh, kemudian kubis, masak sampai bumbu meresap.
Setelah air menyusut dan bumbu meresap, kemudian matikan apinya dan siap untuk dihidangkan.